TV KPM. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama saya Syafiqah Farahin Razali untuk satu jam ini belajar tentang saya belum lagi nak perkenalkan tajuk sebab sebelum itu Kak Pika nak ingatkan anda semua murid-murid di luar sana untuk sentiasalah patuh pada SOP kerana kes hari ini 15,764 tapi terang lagi bersuluh. Kita masih belum menang tentang COVID-19. Jadi sama-samalah kita kalau keluar daripada rumah, ayuh pakailah pelitup muka. Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Basuhlah tangan selalu. Kalau tiada sinki ataupun sumber air berdekatan, pakailah gel pembasmi kuman. Okey adik-adik, murid-murid di luar sana, hari ini bersama Kak Pika dengan cikgu kita akan belajar reka bentuk grafik digital. Nak tahu lebih lanjut topik apa yang kita nak belajar pada hari ini, kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar subjek ini. Jom kita saksikan profil beliau. Jadilah yang terbaik dari yang terbaik. Itulah kata-kata semangat dan moto cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Roslina binti Yusof. Ya, cikgu betul, adalah ketua panitia reka bentuk grafik digital. Ya. Wah, dari SMK Padang Tembak Kuala Lumpur. Cikgu, banyak dah saya perkenalkan sebenarnya. Tapi kita nak dengar sendiri dari mulut cikgu. Mungkin cikgu ceritakan sedikit tentang diri cikgu. Okey, nama cikgu adalah Cikgu Roslina binti Yusof. Berasal daripada Sarawak. Saya ni berasal daripada Sarawak, Balenyang, Sarawak. Kawasan pedalaman tu. Okey. Cikgu telah pun mengajar selama 17 tahun di SMK Padang Tembak sehinggalah ke hari ini. Okey, subjek yang diajar adalah subjek reka bentuk grafik digital lah. Yang sebelum ni adalah nama dia grafik berkomputer. Jadi bila kita sebut je reka bentuk grafik digital, ia berkaitan dengan grafik berkomputer. Ya, betul. Okey cikgu, sebenarnya kan grafik berkomputer ni bagus untuk bukan sahaja pelajar yang nak berjaya dalam SPM tetapi untuk orang di luar sana kerana boleh diaplikasikan dalam untuk bisnes juga cikgu. Ya, betul. Dan juga kita punya sendiri kreativiti sendiri. Okey baiklah cikgu, sebelum kita menerangkan lagi objektif dan tujuan kita belajar untuk hari ini, jom kita perkenalkan dulu 6 pelajar kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tembak juga. Dipersilakan. Hai murid-murid semua. Hello. Okey. Kak Pika nak kenal semua satu persatu. Boleh tak kita mulakan dengan murid yang pertama? Silakan. Ya, okey. Boleh tak kita dapatkan Nadia? Hello Nadia. Nadia boleh turn on mic. Hai, assalamualaikum. Okey, salam. Nama saya Nadia. Nadia Fitriani Nafista binti Tohid. Dan saya bercita untuk menjadi graphic designer. Okey, Nadia. Terima kasih Nadia. Dan seterusnya kita ada Azra ya. Boleh perkenalkan diri? Hai, assalamualaikum. Nama saya Anaki binti Azwan dan cita-cita saya untuk menjadi juru animasi. Oh, juru animasi ya. Wah, cikgu. Wah. Maksudnya penting sangat belajar reka bentuk grafik digital ni untuk diaplikasikan ya. Betul. Okay, all the best to you Azra dan seterusnya Nur Akmar. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Akmar Danisha binti Muhammad Yusof dari Sekolah SMK Padang Tembak. Saya bercita-cita untuk menjadi pereka grafik. Wah, samalah cikgu kan. Pereka grafik kan. Pereka grafik. Okey, hebat semua cita-cita setakat ini. Okey, jom kita persilakan Azri. Hello Azri, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum.
Nama saya Azri Iman Farhan dari Saudi. Cita-cita saya untuk menjadi prekograf. Wah, sama jugalah cikgu, prekografik ya. Nampak sangatlah mereka ni seorang yang kreatif lah sebenarnya. Ya, nampak sangatlah mencontohi cikgu Rosina kita pada hari ini. Okey, seterusnya Muhammad Haras. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Haras Nopat bin Yazid. Cita-cita saya untuk menjadi seorang prekografik juga. Okey, alright. Itu saya dah boleh teka dah. Dan Nur Amira yang terakhir. Adakah anda juga nak jadi prekografik? Ya. Ya, okey. Okey, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Maisara binti Samsudin. Cita-cita saya untuk menjadi prekografik juga. Wah, okey. Sudah bersedia ya murid-murid semua. Boleh bagi thumbs up kat Kak Pika? Okey, hari ini keluarkan buku nota anda, keluarkan pensel pen untuk catik nota dan tips penting untuk teknik menjawab sukses SPM 2021. Yeah, sebenarnya betul. SPM 2021. Okey, baiklah cikgu, sebelum apa-apa seperti saya cakap tadi, kita sentiasalah kena amalkan SOP ya cikgu. Yeah. Jadi saya ingin menjemput cikgu untuk memakai gel pembasmi kuman yang disediakan di sini cikgu. Okay, boleh dipersilakan ke sini. Okey cikgu. Ya. Yeah. Dan cikgu, sebenarnya saya nak tanya, kita punya topik masih belum diperkenalkan lagi. Sebenarnya hari ini kita nak belajar manipulasi dan ilustrasi image digital ya cikgu. Bila dengar image dan ilustrasi tu apa cikgu, beza dia? Kita tengok kat depan ni, nampak tak ni? Okey. Alamak cikgu, terasa lapar pula bila tengok. Maksudnya, reka bentuk promosi ni adalah mempengaruhi sampai terasa lapar kan nak tengok. Betul. Tengok dia rasa lapar. Petang-petang ni pula kan. Lagi rasa nak makan Dah makan ke belum? Belum lagi cikgu. Jadi memang sangatlah berkesan gambar ni, memberi impak yang banyak kat saya cikgu. Cikgu. Sebelum terhasilnya reka bentuk ni, maksudnya pelajar-pelajar ni mesti mahir tentang elemen rekaan yang hendak digunakan, prinsip rekaan yang hendak digunakan, ataupun penggunaan tipografi, teks ni sama ada teks ni sesuai ke tidak dengan Tom Yam tadi tu. Ya, cikgu. Sebenarnya kalau saya tengok, masa mula-mula saya tengok teks dia dulu, cikgu. Sebab dia menarik juga. Dia menggunakan warna yang timbul dia menggunakan warna kontra pada background tersebut. Okey cikgu, baiklah cikgu pun dah mendemonstrasikan melalui gambar, tapi selepas ni mungkin cikgu boleh terangkan lebih lanjut tentang ni kita pergi lebih lanjut lagi. Ya cikgu, dan kita akan berehat sementara murid-murid dan jumpa anda selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali anda ke rancangan Sukses SPM 2021. Masih bersama saya dan cikgu kita pada hari ini, cikgu Roslina binti Yusofia, itu Ketua Panitia Reka Bentuk Grafik Digital dari SMK Padang Tembak, Kuala Lumpur. Baiklah cikgu, sebentar tadi sebenarnya saya lupa nak tanya soalan. Sebab saya tengok gambar Tom Yam ni terlalu menarik. Jadi saya lupa nak tanya murid-murid kita di atas salian masih di situ lagi ke? Okey, sebenarnya Kak Pika nak tanya Azra dulu, mungkin boleh kongsikan sedikit pandangan anda tentang topik kita pada hari ini, iaitu manipulasi dan ilustrasi image digital. Silakan Azra. Okey, terima kasih. Pada pendapat saya, subjek RGD ini sangat mudah untuk saya pelajari kerana minat saya dalam seni melukis. Saya suka tajuk manipulasi image ini kerana saya dapat menghasilkan karya yang kreatif dan mempunyai nilai estetika. Saya juga minat untuk mempelajari fitur-fitur yang ada dalam perisian grafik seperti filter, transform dan sebagainya. Ianya membantu saya dalam menghasilkan karya saya untuk menjadi lebih cantik. Saya sangat bersyukur sangat kerana dipilih untuk menjoin kelas grafik. Terima kasih. Wah, cikgu, terima kasih. Azra, sangat lengkap jawapan anda. Terima kasih. Okey, seterusnya soalan yang sama untuk Nur Akmar. Silakan Nur Akmar. Pada pandangan saya tentang reka bentuk grafik digital ni adalah satu mata pelajaran yang sangat seronok. Sebab bila kita dah mahir dan pandai untuk menggunakan perisian grafik seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, kita dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh cikgu dengan seronok, dengan enjoy, dengan cepat
dengan mudah. Lepas tu kita juga boleh menghasilkan karya kita sendiri. Lagi-lagi waktu PKP ni, kita boleh menghasilkan karya menggunakan idea dan kreativiti kita sendiri. Itu sahaja bagi saya. Okey, Nur Akmal, terima kasih. Betul lah cikgu, kalau nak belajar apa-apa mestilah kena ada seronok tu ya cikgu. Ya, keseronokan tu mesti ada. Ya, barulah boleh menyerap semua ilmu dengan bila baik. Bila dia dah seronok tu, ilham tu sampai. Ha, sampai. Betul cikgu, saya setuju. Okey, seterusnya dan terakhir mungkin dari Azri, boleh bagi jawapan apa kepada soalan tadi. Apa pandangan anda tentang topik ini? Ya. Ya, baiklah. Pada pendapat saya, subjek ni amat mencabar pada awalnya kerana saya masih tidak mahir dan kurang kritik. Atas bimbingan yang berterusan dari cikgu dan rakan-rakan, saya bertambah minat dan berjaya menggunakan penyusunan grafik ini dengan baik. Okey, baiklah Azri, tak apa. Itu saya akan mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Saya nak mengucapkan terima kasih. Aduh. Iya, Azri. Okey. Tidak mengapa. Kita belajar pelan-pelan ya, cikgu. Lama-lama dapatlah tu. Okey, sama-sama kita berusaha ya, Azri. Ya, Azri okay, baiklah, memang cikgu. Berusaha orangnya. Iya, cikgu. Sebelum kita mulakan, cikgu, saya nak tanya secara cepatlah kan. Sebab topik kita manipulasi dan ilustrasi. Kita memang merangkumi kedua-duanya ya. Tapi apa beza sebenarnya yang paling ketara antara dua ni? Manipulasi image dengan ilustrasi itu adalah ada persamaan. Cuma perbezaan ni mungkin dari segi penghasilan karya menggunakan perisian apa. Contohnya, manipulasi image kita lebih kepada perisian penyuntingan grafik bitmap. Manakala untuk ilustrasi kita lebih menggunakan perisian grafik vektor. Vektor. Okey, baiklah cikgu. Tanpa membuang masa, cikgu Ruslina boleh teruskan dengan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan ya. Okey, hari ini mata pelajaran reka bentuk grafik digital kod 7404 yang mana reka bentuk grafik digital adalah merupakan salah satu mata pelajaran vocational yang diadakan di sekolah harian biasa. Yang diadakan di sekolah harian biasa. Okey, untuk hari ini saya rangkumkan dua topik iaitu di bawah modul 4. Ini adalah submodul 4.2 dan 4.3 manipulasi dan ilustrasi image digital. Okey, subjek ni telah pun pelajari di tingkatan 4. So sekarang kita seolah-olah mengulang kaji. Kita ulang kaji topik yang kita belajar di tingkatan 4. 4. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, standard pembelajaran 4.2 iaitu manipulasi image digital Okey, terdapat 9 9 standard pembelajaran. Cuma akhirnya murid akan yang ke 9 ni berjaya menghasilkan karya berdasarkan teknik manipulasi image, photo merge, photo collage ataupun super impose. Ini adalah contohnya antara yang tertera ni adalah contoh dia. Okey, seterusnya standard pembelajaran 4.3 iaitu ilustrasi image digital, terdapat 10 standard pembelajaran yang mana di akhirnya murid menghasilkan ini murid menghasilkan karya grafik ilustrasi editorial ataupun imaginatif. Okey cikgu. Okay. Boleh teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okay, kita teruskan Okey, untuk justifikasi format kertas 1 hari ini kita belajar tentang sukses SPM, kita menjurus kepada teknik menjawab soalan lah lebih kurang macam tu justifikasi format kertas 1 ujian bertulis iaitu soalan lebih kepada teori. Terdapat dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, untuk bahagian A ada 15 soalan mewakili 60 markah Okey, 15 soalan setiap satu soalan skala pemarkahan adalah antara 1 hingga 5. Tapi dia bilangan keseluruhan adalah 15 soalan. Okey cikgu. Okey, manakala pada bahagian B kita ada 4 soalan iaitu mewakili 40 markah. Setiap satu soalan kita ada 10 markah. Okey, soalan bahagian B ni mungkin ada soalan yang kecil lah. Contohnya, soalan 1 kita ada 1A, 1B ataupun 1C. Ataupun 1A dan 1B sahaja. Tapi satu set soalan tu ada 10 markah. Okey, cikgu. Okey, dalam soalan konstrak yang kita kena ingat adalah konstrak yang diuji iaitu mengingat antaranya adalah terminologi, fakta, urutan, pengelasan,
kriteria, metodologi dan prinsip dan generalisasi. Okey, untuk konstruk. Okey, untuk konstruk yang seterusnya adalah kebolehan intelektual dan kemahiran, iaitu memahami, aplikasi dan menganalisis. Ni macam ada unsur kebat sikitlah. Soalan bahagian yang ni adalah biasanya diuji pada bahagian B. Okey. Teruskan. Apa yang anda perlu tahu untuk menjawab soalan? Sedikit tips lah yang cikgu bagi. Ataupun sebenarnya pelajar kena tahu apabila dia dapatkan kertas soalan. Sebelum dia menjawab soalan, dia kena pasti. Yang pertama, dia kena pasti stimulus ataupun rangsangan soalan. Contoh, Raja satu menunjukkan perkakasan sumber pemulihan grafik. Jadi dekat sini dia kata perkakasan sumber pemulihan grafik. Itu adalah stimulus. Okey, yang kedua, kita kena teliti gambar atau imej pada soalan. Okey, gambar ni merupakan sumber pemulihan grafik. Okey, yang ketiga, ni yang paling penting ni, kenal pasti arahan soalan. Murid kena kenal pasti arahan soalan. Contoh penyataan, padankan perkakasan grafik digital tersebut dengan penyataan fungsi dengan menulis. Dengan menulis A, B, C, D, E atau F. So, jawapan je dekat sini hanyalah ini saja. Saja A, B, C, kalau dia tulis kamera tu salah lah cikgu. Salah. Dia tidak, sebab tu lah dia kenal pasti soalan tu dulu. Mungkin adalah pelajar tu dia tahu ni adalah pencetak. Betul. Tapi dekat sini dia tak bolehlah tulis pencetak. Iyalah cikgu. Okey. Selepas tu murid kena baca penyataan dengan teliti. Penyataan dengan teliti. Okey cikgu. Contohnya Okey, sebelum dia nak cari jawapan pastikan dia baca betul-betul dulu penyataan tersebut. Okey, dekat sini contohnya mencetak grafik digital, mencetak. Tu adalah dia punya keyword dia lah. Mencetak. So, untuk mencetak, kita kenal pastilah gambar mana yang mencetak. Seterusnya, memapar grafik, merakam dan menyimpan imej. Okey. Dan seterusnya, melukis grafik secara. F ni adalah apa? F adalah apa ni? Syafiqah tahu, F tu apa? Saya rasa kan cikgu, dia, saya tak pasti nama sebenarnya, tapi dia yang kita tulis yang untuk masuk ke dalam komputer ya? Ya, ini adalah tablet grafik. Tablet grafik. Tadi yang nombor yang ni, merakam tu dia dalam menggunakan DSLR. Yang memapar grafik tu dalam menggunakan komputer, screen ya cikgu. Monitor. Mencetak dah tentulah menggunakan pencetak. Ya, jawapan dia sebenarnya dah ada kat situ cikgu kan? Soalan ni dalam kategori aras rendah lah. Aras rendah. Okey. Kita teruskan dengan soalan. Contoh soalan ya. Soalan contoh satu. Okey, konstruk dia adalah pengetahuan tentang fakta. Okey, mod warna adalah merupakan mod warna adalah keperluan dalam pengubahsuaian manipulasi imej. Okey, padankan mod warna dengan menulis. Dekat sini kita tengok. Dengan menulis RGB, CMYK dan grayscale dalam ruang yang disediakan. Okey, penyataan dia dekat sini adalah tetapan bagi cetakan, tetapan bagi paparan skrin dan tetapan paparan dan cetakan skala hitam, putih dan kelabu. Okey, mungkin soalan yang ni kita boleh tanya. Anak murid cikgu di talian. Okey, siapa nak cuba jawab dulu ni? Angkat tangan. Apa yang cuba volunteer? Okey, kita ada Muhammad Haras. Silakan. Okey, Haras. Okey, yang pertama Haras. Cikgu dah terkeluar sikit jawapannya kat situ. Okey, mungkin cikgu boleh belakang lagi. Okey. Haras dah nampak rasanya tu. Alamak. Tapi tak apa, cuba aja dulu. Okey, yang pertama tetapan bagi cetakan. Jawapan dia CMYK. Okey, yang cikgu. Kedua Haras. Kedua, tetapan bagi paparan skrin RGB. Okey, seterusnya tetapan paparan dan cetakan. Tetapan paparan dan cetakan skala hitam, putih dan kelabu. Ya. Jawapan dia grayscale. Okey, kita tengok jawapan Okey, yang pertama tadi CMYK, betul. Yang kedua RGB.
Yang ketiga adalah grayscale. Eh, CMYK okay. Ni biasa tak dengar CMYK ni, Safika? Itulah, tak biasa nak tanya cikgu apa maksudnya. Yang ni adalah cyan, magenta, yellow, black. Oh, colournya. Dia punya mode warna. Okey, cikgu. Yang ni RGB, red, green, blue. Red, green, blue. Okey, okay, kita terus. Sorry, cikgu nak tanya sikit. Grayscale tu kadang-kadang ada orang menyebutnya sebagai black and white. Ataupun monokrom. Ya, betul cikgu. Untuk grayscale ni, dia menggunakan skala hitam, putih dan kelabu. Jadi, standardnya ialah grayscale, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey. Soalan contoh 2. Lengkapkan jadual 1 dengan menyenaraikan contoh perisian grafik berlesen dan perisian grafik tidak berlesen yang telah anda pelajari. Okey, yang ni aras dia agak sederhana. Sebab apa? Sebab dia tidak disertakan pilihan jawapan. Okay. So, murid kena fikirlah apa yang telah pelajari, apa yang telah dipelajari. Okey, mungkin siapa boleh cuba? Volunteer? Ikut urutan. Tangan. Kita ikut urutan. Okey, Nadia cikgu, boleh? Nadia, boleh Nadia? Perisian berlesen. Okey, Nadia. Dan Adobe Illustrator. Okey, ulang Nadia yang pertama tadi. Ya. Dekatkan sikit mic kepada mulut Nadia. Perisian berlesen, Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Okey. Betul ke cikgu? Bagi perisian berlesen, Krita dan Scribus. Okey, kita tengok eh. Okey, perisian berlesen adalah antaranya, contohnya adalah perisian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Okey, yang kedua Adobe Illustrator. Okey, yang dan seterusnya adalah perisian tidak berlesen, contohnya Krita dan Scribus. Okey, perisian ni yang pelajar boleh gunakan dalam manipulasi imej digital tadi yang kita belajar untuk topik hari ni. Okey, cikgu. Tetapi cikgu, kalau berlesen dan tidak berlesen, apa bezanya? Walaupun kita masih boleh menggunakan dua-duanya, mungkin ada hadnya tak cikgu? Okey, untuk yang berlesen, sepatutnya untuk penggunaan dia adalah memerlukan kita nak install tu kena ada lesen lah. Kita kena berdaftar. Tapi masih boleh guna kan? Masih boleh guna. Okey. Okey, untuk yang perisian tidak berlesen ni kita boleh download saja pada sumber yang ada seperti layari laman web lah ya. Ya, melayari laman web. Alright cikgu, sebelum kita teruskan, jom kita berhenti berehat dulu dan kembali ya cikgu di Success SPM 2021. Jumpa ada selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama kami di Sukses SPM 2021 dan hari ini kita belajar reka bentuk grafik digital, khususnya topik manipulasi dan ilustrasi image digital ataupun dulunya cikgu image grafik berkomputer ya cikgu. Nama dulunya, subjek nama dulunya adalah grafik berkomputer. Berkomputer. Okey cikgu, sebelum apa-apa kita teruskanlah dengan pembelajaran kita. Okay, silakan terima cikgu. Terima kasih Safika. Okey, kita tengok tadi bila kita dah sebutkan dengan perisian tadi tu, contoh perisian berlesen tadi tu. Okey, antara tool yang ni adalah antara alat ataupun tool yang digunakan dalam perisian tersebut. Okey. Tool ni adalah yang biasa kita guna, yang kerap kita guna. Mungkin ada banyak lagi pilihan tu, tapi ini adalah antara yang kerap digunakan oleh pelajar untuk menghasilkan suatu karya. Contoh dia menggunakan brush tool, pen bucket tool, pen tool, type tool, move tool. Move tool apa tujuan dia? Berfungsi untuk mengalihkan ke satu pilihan lain. Crop tool, eyedropper, clone stamp tool. Okey, clone stamp tool ni dia sangat membantu sekiranya contoh ada gambar lama dulu kan. Gambar lama, lepas tu kita scan adalah tompok-tompok tu kan. Okey, itu pentingnya clone stamp tool. Kita boleh menampal bahagian tompok-tompok tu supaya dia nampak lebih samalah sekata. Okey, seterusnya eraser tool dan blur tool. Ini adalah contoh saja. Dia ada banyak lagi sebenarnya tool yang digunakan. Okey, barulah kita tanya soalan tentang alatan tadi tu. Okey, cikgu. Soalan contoh 3. Okey, berikut adalah nama alat dalam perisian penyuntingan imej grafik. Okey, dia ada pilihan jawapan. Pilihan jawapan maksudnya di aras
aras rendah. Ah, yeah. Aras rendah. Okey, cikgu. Ah, bolehlah sit exam RGD ni. Cikgu, part tu bolehlah kan? Seterusnya dah blur dah. Okey. Okey, okay, antara pilihan je lah. Contoh pen bucket tool, text tool, move tool dan crop tool. Okey, soalan dia. Padankan nama dan fungsi alat pada ruang jawapan. Okey, seterusnya. Tadi Nadia dah, Azra dah, mungkin Haras dah. Nadia dah. Okey, siapa lagi nak cuba? Ah, okey, angkat tangan Amira berebut. Cikgu. Bagus anak murid cikgu ni. Silakan Amira. Okey, Amira. Yang pertama ya. Amira, mengalihkan satu pilihan ke lokasi yang lain. Move tool. Move tool, eh. Keyword dia dekat sini. Mengalihkan ya. Oh, cikgu. Alamak cikgu, dah kat situ. Okey, maaf eh. Okey, Amira, seterusnya mewarna sesuatu kawasan. Mewarna eh, kita mewarna. Kita menggunakan apa Amira? Paint bucket tool. Paint bucket tool. Tengok eh. Okey, betul. Seterusnya Amira, kita menghasilkan teks pada paparan. Menghasilkan teks dah jelas dekat situ. Kita menggunakan Text tool. Text tool. Okey, kita tengok eh. Okey. Okay. So, mudah kan soalan ni kan? Ya. Yeah. Okay. Tapi kan cikgu, dia tulis dekat situ paint bucket tool kan? Kalau sesetengah pelajar murid dia akan tertulis paint tool macam mana? Dia tertinggal perkataan. Oh, kalau kata macam tu, dia maksudnya pelajar tersebut dia tak rujuk pada pilihan jawapan ni. Yeah. So, dikira salah. Okey, hilanglah satu markah kat situ cikgu. Hilanglah satu markah. Okay. So dia kena pelajar tu, murid tu murid tu dia mesti lihat pada soalan tu dengan teliti. Contoh dekat sini memang dia dah nyatakan pen bucket tool, move tool, text tool ataupun crop tool. Jadi pilihan jawapan adalah apa yang yang diberi tu. Okey cikgu, seterusnya. Okey. Konstrak P04, pengetahuan tentang urutan. Bila menggunakan perisian mesti ada langkah kerja. Mesti ada langkah kerja. Soalan contoh 4. Rajah 2B merupakan teks yang telah disunting menggunakan teks asal pada rajah 2A. Rajah 2A yang belum disunting, rajah 2B adalah yang telah disunting. Okey. Berikut merupakan langkah menyunting teks yang tidak mengikut urutan. Maksudnya dekat sini Safika, A, B, C, D dan E adalah urutan yang betul, cuma dia tidak mengikut susunan. Dia tak mengikut urutan. Okey. Dia ada A, B, C, D dan E. Okey, mungkin ke depan pula. Okey, mungkin dah nampaklah ni jawapan tadi ni. Alamak. Senang untuk pelajar kita pada hari ni. Semua dah tertera dekat situ. Okey. Tak apa, kita masih boleh bertanya pelajar. Mungkin dia boleh ingat sikit. Dia mungkin dia tadi terleka ke. Okey, mungkin boleh tanya siapa lagi yang belum maksudnya. Kita kena banyak menghafal juga ya cikgu. Jawapan pun boleh menghafal. Siapa nak cuba? Okey, jom kita persilakan Azri. Alhamdulillah Azri ni rajin dia ni. Wah. Dah kena puji tu, semangat dia nak menjawab cikgu. Ya betul. Okey, silakan Azri. Cuba Azri. Okey. Untuk langkah satu, jawapan dia B. Okey, langkah satu adalah B, aktifkan text tool pada toolbar. Okey, kita habiskan dulu sampai langkah 5. Okey. Seterusnya Azri. Okay. Untuk langkah 2, D. D iaitu? Langkah. Mungkin Azri typekan boleh. Typekan perkataan grafik digital. Yeah. Okey, langkah ketiga Azri. Langkah yang ketiga, A. Okay, bacakan. Highlightkan perkataan yang telah ditaip. Okey. Okay. Seterusnya, langkah keempat Azri. Okay. Untuk langkah yang keempat ialah C. Pilih jenis teks dan jenis Yoshida hand drawing. Handwriting. Okey, pilih jenis teks ke jenis Yoshida. Langkah kelima ialah handwriting. E. Okey, langkah kelima adalah E iaitu simpan hasil kerja. Okey, kita tengok jawapannya. Okey. Okey, tadi B, D, A, C dan
E. Okey, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Terima kasih Azri. Okey, terima kasih Azri kerana mencuba. Okey, ini pun sama dalam perisian penyuntingan grafik vektor grafik BMAP, minta maaf. Okey, ini adalah contoh fitur yang kita belajar dalam penggunaan perisian Adobe Photoshop. Contoh contohnya, okey, fitur transformasi. Kita tengok contoh fitur transformasi. Okey. Antaranya adalah, okey, fitur transformasi ni kalau kita menggunakan Adobe Photoshop, kita bermula daripada pilih menu Edit Transform. Pilih menu Edit Transform. Lepas tu kita pilih contoh scale. Scale kita mungkin boleh besar atau kita boleh kecilkan image tersebut. Okey. Okey, seterusnya mungkin kita memilih rotate. Rotate kita pusingkan. Okey, pusingkan mungkin dia tak menggunakan kedudukan ni, mungkin dia menggunakan 30 darjah, 45 darjah, semuanya boleh rotate okey, skew, perspektif, distort, flip horizontal dan flip vertikal. Ini adalah kesan-kesan apabila murid menggunakan fitur transformasi, iaitu kalau pilihan kalau dengan menggunakan Photoshop, kita pilih menu Edit Transform. Okey. Okey. Seterusnya, fitur kecerahan ataupun kontra ini contoh daripada gambar asal, maka terhasillah hue saturation, brightness, contrast, variation dan color balance. Okey. Untuk yang ni sebenarnya apabila kita pilih menu tu, kita yang gerakkan dia punya skala meter tu. Ya, cikgu, dia bukan automatik kan? Bergantung pada kita. Nak macam mana warna yang macam mana. Okey. Okey, seterusnya kita pergi filter. Filter ni pun sama, ada macam-macam pilihan. Ada banyak pilihan. Ya, betul cikgu, ramai yang di luar sana mesti tahu bab filter ni memang filter mahir ni, sekali. Lagi-lagi yang ada social media, ya. Daripada muka berminyak jadi muka tak berminyak. Betul. Contoh kan, so dia macam-macam filter yang boleh gunakan. Antaranya ialah daripada gambar asal, maka terhasilnya blur dan Gaussian blur. Ni contoh blur dan Gaussian blur. Dia menggunakan distort, dia, iaitu dia memilih zigzag. Dalam noise, dia memilih add noise. Dalam render, dia memilih lens flare. Dan stylish, dia memilih tiles. Ini ada contoh, contohnya. Maksudnya dekat sini, contoh dalam blur ni, dia ada banyak pilihan lagi selain daripada Gaussian blur. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh kesan khas perisian grafik vektor. Tadi filter kan? Ini kesan khas adalah efek dia lah. Contohnya extrude dan bevel, radial blur dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh ilustrasi lah. Ilustrasi. Okey. Cikgu, sebenarnya saya perasan juga yang ni dalam dokumen Word pun ada ya, cikgu? Okey. Kalau yang ni memang basic dalam dokumen Word pun ada lah. Ataupun dekat situ pun kadang kita double click image tu, dia ada pilihan hue, saturation, contrast, brightness, contohnya yang tadi kan? Okey. Seterusnya kita tengok tool untuk membina objek. Yang ni pun biasa mesti biasa jumpa kan? Dalam PowerPoint ada. Cuma dalam reka bentuk grafik ni, dia lebih penekanan pada penggunaan perisian grafik tadi tu. Iya, cikgu. Ialah banyak fungsi ni lagi di situ ya, cikgu. Contohnya menghasilkan rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon, star dan flare tool. Cikgu, saya ada satu soalan. Tadi cikgu saya ada sebut tentang grafik vektor dan juga bitmap ya, cikgu. Kalau untuk fungsi bitmap, boleh gunakan yang sama ya, cikgu? Ataupun dia lebih, orang kata, kompleks di situ? Okey, biasanya bitmap ni, dia adalah gambar. Contohnya, kita ambil gambar foto. Contohnya, kita ada smartphone. Kita selfie kan? Okay, kita selfie kan? Lepas tu, kita olahkan gambar tu. Kita ada filter, ada banyak. Kita pilihkan dia. So kesan yang tu kesan tu adalah menunjukkan kita melakukan perubahan pada image vector, image bitmap. Manipulasi atau, tu. Ya, manipulasi. Okay. Contoh kita tambahkan teks ataupun kita tambahkan emoji. Contohnya nak upload kan sebelum masuk Facebook kan? Macam-macam lah nak tambah. Emoji ada. Kita pilih teks, lepas tu barulah kita upload kan. So proses tu semua adalah melalui proses manipulasi image bitmap ataupun vector. Vector. Okey cikgu. Okey. Boleh kita pergi yang seterusnya? Seterusnya cikgu, ya. Okey. Tadi sedikit nota, so kita uji pula soalan. Okey, konstrak P06 pengetahuan tentang kriteria. Soalan contoh 5. Rajah 3 menunjukkan kesan fitur transformasi dalam perisian penyuntingan grafik.
Tadi cikgu dah tunjukkan tentang antara fitur transformasi kan? Ya. Yeah. Okey. Ini adalah gambar asal. Gambar asal eh. Okey, A, B, C dan D adalah gambar yang telah dilakukan selepas proses transformasi. Okey, soalan. Padankan fitur transformasi dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, cikgu, kita tanya pelajar cepat-cepat sebelum jawapan itu keluar, ya? Betul. Kita jemput Nur Akmah. Dari tadi dia nak jawab, cikgu. Okey, kita bagi pilihan pada Akmah. Ya, Akmah silakan. Akmah boleh onkan mikrofon. Adalah D. Okey, Akmah D. Rotate adalah A. A. Okey, scale. Scale B. B. Okey, distort. C. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, perspektif adalah D. Okey, perspektif eh. Perspektif ni kan menjurus ke arah satu titik lenyap kan. So, gambar dia semakin mengecil. Betul eh. Okay. Rotate, pusing. Scale. Betul eh, scale. Kecil sikit. Dan distort. Ni adalah distort. Betul Akmal eh. Okey. Semua jawapan tu adalah betul. Dapatlah 4 markah. Cikgu ni soalan aras rendah ya, cikgu? Ya, aras rendah. Dah pandai dah Fika. Sebab saya tengok ada contoh jawapan ya, untuk kita memilih. Ada disertakan pilihan. Ya, cikgu. Baiklah, cikgu. Sebentar tadi kita pun dah meliputi untuk tajuk mod warna untuk aras rendah dan juga aras sederhana. Kita belum lagi aras tinggi. Selepas ni baru kita sentuh ya, cikgu. Okay. Untuk bahagian B dan seterusnya, tool atau alat yang digunakan, kesan-kesan fitur transformasi untuk persian, untuk image vector dan juga bitmap. Murid-murid di luar sana kekalkan bersama kita kerana kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. TV KPM. Kembalinya ke rancangan Sukses SPM 2021 masih bersama saya dan cikgu ketua yang merupakan ketua panitia Reka Bentuk Grafik Digital, cikgu Roslina Binti Yusof, untuk mengajar kita Reka Bentuk Grafik Digital. Dan bagi anda di luar sana, ambillah nota kerana inilah segmen terakhir kita untuk belajar. Ya, bagus sebenarnya untuk tahu tentang Reka Bentuk Grafik Digital kerana bagus untuk pengetahuan am, kemahiran sendiri dan juga untuk aplikasikan dalam bisnes anda. Kalau anda ada bisnes lah, cikgu kan? Ya, sebenarnya. Betul. Ya, okey. Pelajar-pelajar di atas talian masih bersemangat ke? Boleh bagi thumbs up? Okey. Semua slow je angkat. Okey. Lagi sikit je. Okey, cikgu. Teruskan. Silakan. Okey. Kita teruskan dengan konstrak P06 iaitu pengetahuan tentang urutan. Contoh soalan 6 eh. Raja 4 menunjukkan imej bintang yang dilukis dengan menggunakan perisian ilustrasi grafik. Lukisan bintang pada raja 4 eh. Berdasarkan raja 4, tandakan betul bagi penyataan kerja menghasilkan imej bintang yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. So, kehendak soalan dah hanya tandakan betul dan salah sahaja. Okey. Soalan ini, siapa lagi? Semua dah cuba ke? Ada belum lagi yang sebenarnya. Cuba. Siapa yang belum tahu? Azra. Okey, Azra volunteer. Silakan Azra. Okey Azra, kita tengok penyataan yang pertama Azra. Klik dan seret untuk melukis bintang di atas paparan kerja. Wah, dia dah jawab dah cikgu. Salah. Okey, jawapannya betul. Okey. Klik fill color, kita tengok jawapan nanti eh. Okey, klik fill color pada panel tool. Betul ke salah? Okey. Betul. Okey, tetapkan imej berwarna merah. Salah. Salah. Dui klik polygon tool dan pilih star. Okey, Azra? Betul. Betul. Okey, kita tengok jawapan eh. Okey, betul. Yang pertama betul. Klik fill color pada panel tool. Betul. Betul eh. Azra pun jawab betul. Tetapkan image berwarna merah. Syafiqah mungkin boleh kesan kenapa salah. Tetapkan image berwarna merah kerana terang lagi cikgu kat situ warnanya lain iaitu kuning. Ya, betul. Pandai dah tu. Okey, dua klik polygon tu dan pilih star. Okey, betul. So,
Dapatlah Azra 4 markah. Wah, hebat Azra. Oh, dia dah bersedia dari sebelum rehat tadi cikgu untuk jawab ni. Okey, okay, kita teruskan eh. Ya. Yeah. Okey, soalan contoh 7 eh. Mm-hmm. Fitur gabungan yang betul tulis fitur gabungan yang betul pada ruang jawapan dengan merujuk pada imej asal dirajah 5. Itu adalah imej asal. Okey, kita tengok aras sederhana. Okey. Aras sederhana maksudnya tidak disediakan contoh pilihan jawapan. Jawapan. Okay. Ini memerlukan murid berfikir. Kena ingatlah balik semula apa yang telah dipelajari. Mm-hmm. Okey. Yang ni agak mencabar sikit lah. Dia kena ingat betul-betul. Siapa yang nak cuba ni? Okey. Beranikan diri untuk mencuba. Beranikan diri. Okey, angkat tangan. Okey, Haras nak mencuba. Haras, ya. Yeah. Okey. Kita tengok Haras Okey, gambar rajah. Gambar rajah. Yang pertama tu apa Haras? Yang pertama, pembahagian divide. Divide, pembahagian Yang kedua Haras? Yang kedua, pencantuman union. Pencantuman ataupun union. Okey, yang ketiga Haras, kita tengok. Yang ketiga, penolakan substrat. Okey, penolakan. Punch. Dan yang keempat Haras, apa dia? Yang keempat, persilangan intersect. Intersect. Biasanya murid-murid ni dalam penggunaan perisian tu, dia term dia adalah dalam bahasa Inggeris. Cuma dalam pembelajaran modul dia adalah dalam bahasa Melayu. Jadi kalau ditulis salah satu boleh ya cikgu? Boleh. Okay. So tadi jawapan Haras adalah divide, yang kedua adalah union, yang ketiga adalah punch dan yang keempat adalah intersect. Okay. So betul boleh dapat 4 markah. Hebatlah Haras. Okey, kita teruskan ni. Okey cikgu, teruskan. Okey, kita teruskan. Okey. Dalam 4.2 tadi tu, dalam manipulasi imej, standard pembelajaran, akhirnya tadi adalah murid menghasilkan karya kan? Iaitu photo merge, super impose dan photo collage. Okey, photo merge adalah dia menggabungkan beberapa gambar. Kalau kita menggunakan smartphone, dia tak adalah menggunakan photo merge ni. Dia menggunakan apa? Bila kita gerakkan macam ni. Itu apa dia? Panorama. Pandai. Okay. Tapi dia tidak nampak sebegitu, tak ada nampak perbezaan antara merge tu. Ya cikgu, tak ada garisan. Dia tak halus ada, dia terus sebab kita akan gerakkan kita punya kamera kan. Tapi dalam perisian kita menggunakan photo merge. Kita gabungkan gambar. Kita ambil bahagian, lepas tu kita gabungkan. Okey, superimpose ni adalah kita olahkan bahagian tersebut. Contohnya dekat sini, apa yang perbezaan? Ni gambar yang terhasil. So, nampak dia punya tali leher tu ada pada perempuan tu. Cikgu. Proses manipulasi imej lah ni. Super impose. Mungkin dia tukar muka orang pun boleh juga. Kadang-kadang orang buat kan. Kadang-kadang ada kawan-kawan ni kadang mengusik kan buat kerja kat sekolah tu. Dia tukarkan muka orang muka ni letak kat badan orang lain. Pakai tudung ke. Macam tu lah. Okey. Yang seterusnya adalah foto collage. Biasanya ni foto collage ni proses menampal. Nampak, so kita hasilkan, kita buat kemasan, maka terhasillah satu poster yang menarik. Menarik, okey. Seterusnya, ni pun sama ni, arah sederhana ni. Okey, nyatakan teknik manipulasi imej yang diaplikasikan pada karya dalam jadual 1. Okey, tadi baru je belajar tadi kan? Ya. Yeah. Okey. Memang tengah ingat ni, baru ingat, je cikgu terangkan tadi. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, angkat tangan. Azri dah geleng kepala. Azri nak cuba. Okey. Ya, Azri. Okey, Azri. Gambar yang pertama, Azri. Okay, gambar yang pertama ialah untuk photo merge. Photo merge. Okey, kita tengok. Okey, betul. Okey, betul. Yang kedua, Azri. Yang kedua. Gambar yang kedua ialah superimpose. Superimpose. Kita tengok, Okey, betul. Okay. Yang seterusnya, yang terakhir adalah? Yang terakhir ialah foto collage. Foto collage. Okey. Ni pun boleh dapat 3 markah ni. Foto collage ni kan kadang-kadang dalam, kalau menggunakan smartphone pun kita boleh download apps tu kan. Ya, dia automatic. Automatic. Tapi yang ni kita susun sendiri menggunakan perisian. Betul cikgu. Kalau contohnya dalam bab penyusunan ni cikgu. Kalau kita tengok dari sini dikemas dalam bentuk peta-peta cikgu. Itulah pentingnya.
murid ni belajar tentang penggunaan prinsip rekaan. Yeah. Eh, dari segi keseimbangan. Okay, dari segi keseimbangan lah. Dari segi reka letak dia tu. Betul. Kedudukan kiri ke, kanan ke, atas ke, kena bawah ke. Kena kemas ya, cikgu. Sebab sebagai seorang pereka grafik kan, sangat-sangat penting menekankan tentang prinsip rekaan tersebut. Okey, cikgu. Seterusnya. Okey. Kita dah pergi ke soalan bahagian B. Aras tinggi. Betul, aras, cikgu? Dia ada campuran. Eh? Ada campuran. Aras rendah, aras tinggi, ada serana dan aras tinggi. Okey. Okey. Bahagian B iaitu mengaplikasi. Rajah 6 merupakan satu karya manipulasi imej yang dihasil menggunakan perisian penyuntingan grafik. Okey, rajah 6. Okey, ini adalah fail sumber. Fail sumber maksudnya fail yang sebelum dia membuat proses manipulasi tersebut. Okay. Raw lah katakan ya, cikgu. Ya, betul. Okey. Okey. Ni rajah, ingat rajah tu. Soalan dia. Apakah teknik manipulasi imej yang diaplikasikan pada rajah 6? Okay. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Dah lama tak dengar suara Amira, cikgu. Okey. Dia dah angkat tangan tu. Okey, silakan Amira. Amira, mungkin yang pertama boleh cuba Amira. Jawapan dia photo collage. Photo collage. Okay. Dan seterusnya cikgu. Collage. Betul. Amira boleh jawab lagi dua tu. Okey, seterusnya soalan B. Ini tadi bila bahagian B kan, tadi saya dah nyatakan B mungkin ada satu A, satu B. Ada, kan? Betul, okay, cikgu. Contoh dia. Satu B, okey. Senaraikan dua keperluan manipulasi imej digital. Apakah dia? Okey, Amira. Yang pertama sekali, menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Okey. Seterusnya? Seterusnya, bagikan Amira. Dua terus, Amira. Kedua, menghasilkan karya yang kreatif dan cantik. Okey. Kita tengok, menyampaikan maklumat lebih berkesan, karya kreatif dan menarik. Sebenarnya dekat sini jawapan dia boleh selain daripada ni lah. Okey, banyaklah ya cikgu. Ni contoh dua ya. Okey, terima kasih Amira. Ya cikgu, sebagai rumusan kita, kerana kita telah tiba di penghujung rancangan, mungkin cikgu sebenarnya tadi ada nak tunjuk surprise ya, hasil karya murid kan? Boleh kita tengok sedikit tak? Okey, kita boleh pergi yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey. Okey, ni soalan bentuk yang selain daripada yang tadi . Okey cikgu. Saya tak sabar dah ni nak tengok karya contoh tu. Contoh karya manipulasi dan ilustrasi imej digital. Ini adalah contoh karya yang murid ni lah. Mungkin antaranya murid yang berada di talian. Atas talian. Okey. Okey, ni contoh dia. Ni sushi tadi menyebabkan rasa lapar tadi kan? Ya, betul. Ni merupakan proses superimpose. Ni adalah foto collage. Ni adalah mungkin melalui proses superimpose. Dia gabungkan. Sangat kreatif kan? Sangat kreatif. Ni adalah contoh ilustrasi digital. Hebat-hebat murid kita pada hari ni. Adalah dihasilkan oleh anak-anak murid saya lah ni dekat sekolah. Cikgu. So, cikgu pun harap nanti pelajar-pelajar ni sambung belajar di bidang grafik lah. Sebab tadi semua bercita-cita menjadi pereka grafik. Betul, cikgu. Harapnya begitulah. Harap pelajar kita, murid kita di atas talian dan juga di luar sana teruskan kekalkan usaha untuk berjaya supaya dapat menghasilkan karya seperti ini dan yang lebih baik, cikgu. Terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu dan sudi bersama kita pada hari ini. Cikgu Roslina binti Yusof daripada Sekolah Menakaman Sampanan Tembak Kuala Lumpur dan juga pelajar atas talian, terima kasih kerana menjawab soalan bersama kami pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi selepas ini di Sukses SPM 2021. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye.